Ah, itu tadi berita pembunuhan. Sekarang kita masuk di berita keempat nih, Lur. Ini berita keempat nih, ada tentang tenggelam. Ada orang tenggelam dan tidak bernyawa. Ricky yang dinyatakan hilang terseret arus Sungai Batang Tabir di Desa Muaro Kibul akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sekitar 2 km dari titik korban dinyatakan hilang. Oh, jadi 2 km dari titik kejadian itu korban dinyatakan hilang, tapi akhirnya ketemu dengan tidak bernyawa. Oke, mana kita tengok. Ini dia beritanya. Pencarian terhadap Ricky alias Uda yang dilaporkan tenggelam pada Minggu 23 Oktober akhirnya membuahkan hasil. Tim gabungan dari Posar Bungo, BPBD Merangin, Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko, Brimob Detasmen B Pelopor dan dibantu masyarakat pada Kamis 27 Oktober berhasil menemukan korban. Korban ditemukan sekitar 2 km dari titik dinyatakan hilang dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban langsung dilakukan evakuasi ke rumah duka yang berada di Desa Muaro Kibul, Kecamatan Tabir Barat untuk disemayamkan. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022 pada pukul 10.15 korban atas nama Ricky 34 tahun berhasil diketemukan dengan jarak 2 km dari TKP. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukan korban, maka secara otomatis operasi tim gabungan untuk melakukan pencarian terhadap korban dihentikan dan semua tim kembali ke kesatuan masing-masing. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.